Ratusan ibu PKK Banjaranyar Gede Desa Adat Kedonganan Kecamatan Kute Badung mengikuti pelatihan tata rias yang diberikan langsung oleh pendiri LKP dan Salon Agung, Anak Agung Ayu Ketut Agung. Setidaknya sebanyak 800 sanggul dibagikan kepada PKK dan Serati Banten yang ada di Desa Kedonganan dan Kelan. Antusias peserta pelatihan tata rias terlihat dari sajian pelatihan yang diberikan pendiri LKP dan Salon Agung, Anak Agung Ayu Ketut Agung. Ibu Kepala Lingkungan Banjaranyar Gede Kedonganan, Madayu Narentri mengatakan, PKK Banjaranyar Gede Kedonganan Kecamatan Kute Badung bekerjasama dengan Salon Agung mengadakan workshop atau pelatihan tata rias mengenai cara membuat pusung tagel dan cara make up sendiri sehingga memberikan manfaat yang sangat baik kepada ibu-ibu PKK di Banjar setempat. Dengan demikian, ibu-ibu PKK yang ada dipastikan mampu melestarikan budaya yang ada di Bali selama ini. Pelatihan ini juga memberikan efisiensi waktu kepada ibu-ibu PKK yang ingin berhias saat mengikuti upacara keagamaan. Selain itu juga memunculkan bibit-bibit baru untuk membuka salon sehingga membantu perekonomian keluarga. Kami dari PKK Banjaranyar Gede Kedonganan, Kecamatan Kute, bekerja sama dengan Salon Agung mengadakan workshop mengenai pusung tagel, cara memakeup sendiri, sehingga manfaatnya kepada ibu-ibu Tiang Niki adalah bisa memakai sanggul sendiri, sehingga mengajakkan Bali, dan juga efisiensi waktu biasanya karena ibu-ibu kalau ke salon Nike selalu menunggu lama, jadi mereka bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Tokoh perempuan di Desa Kedonganan, Niputu Yunita Oktarini, mengapresiasi LKP dan Salon Agung karena telah memberikan pelatihan kepada PKK yang ada di Banjaranyar Gede Kedonganan. Kegiatan ini merupakan bentuk dari apresiasi kerja nyata pengambil kebijakan, yakni dana hibah Kabupaten Badung yang diberikan kepada Serati Banten di Desa Adat Kedonganan, terutama di Banjaranyar Gede. Menggandeng Salon Agung menurutnya sangat tepat, karena Salon Agung merupakan ahli atau expert dalam tata rias wajah dan rambut. Dan ini merupakan bentuk apresiasi kita dan bentuk dari kerja nyata kita dari penggunaan dana hibah Kabupaten Badung untuk ibu-ibu Serati Banten di Desa Adat Kedonganan, terutama di Banjaranyar Gede. Kita menggandeng Salon Agung, ya Ibu Agung di sini, karena beliau adalah expert, ya, ahli di bidang kecantikan, ya, bidang budaya, ya terutama di bidang perempuan Niki, Ibu Agung lah expertnya di Bali. Niki yang melatar belakangi kami untuk menggandeng Salon Agung di Kedonganan. Setidaknya sebanyak 800 sanggul dibagikan kepada ibu-ibu seperti Serati Banten dan PKK di Kedonganan dan di Desa Kelan. Tim Liputan, Bali TV.